Yeah, berdarah telinga manusia di dalam sini. Berdarah telinga korang. Mari kita pecah dan tinggal. Okey, sekarang ni aku nak tengok mana dia pergi. Come on, botak tak botak aku lepas ni. Okey, kan betul dia tak pergi dah. Dia dah tak pergi. Kau ada lagi? Goddess tak turun lagi. Dia warna yang sama ke ataupun biru juga, biru juga, warna yang sama. Okey, so maknanya dia tak keluar lagi. Kan aku dah cakap. Kompom-kompomnya. Kau tengok. OMR akan pergi Basilian dengan Lubuk. Lubuk. Ah, Goddess. Si, Goddess dah keluar. Dia pergi Marble Works. Ada satu tim. Ada satu lagi tim. Team Legend. Team Legend. Siapa tu? Dalam tim Crony guys. Ah, dia orang mengejar. Okey, come on Crony. Come on Crony. Tapi aku risau Lubuk dengan OMR ni pula. Botak tak botak aku terletak kepada border sekarang ini. Oh my god. So close. Game terakhir sangat intense. Custer post excited. Asalnya players pun dah gemuruh. Gemuruh guys. Okay, itu dia first blood baru saja dibuat oleh GOT terhadap salah satu ahli daripada kami Dewa Le Rosa yang terbunuh. Okay, diorang memang landing betul. Aku dah kata dah memang diorang akan landing tempat yang berlainan kali ini. Crony guys di bahagian belakang diorang juga bersama dengan tim Legend. Ya. Yeah. Tapi Legend dengan Crony itu pun satu isu juga. Wah, ada suruh clip itu. And kata LC komen boleh tak? Aku tengok. Biarlah bagi aku. Kau fokus. Casting biar aku baca. Okey, kau baca. Aku tengok casting tak. So, Team Legend sekarang ini akan menuju kepada Team Crony. Genji berdekatan dengan salah satu ahli nanya. So, minta maaf. Supercut. Nampaknya Jia terkena tembakan. 118 HP saja tinggal. Tapi di bahagian tepi Yen masuk dengan backstep dengan P90. Dan itu dia kill yang pertama telah berjaya diambil oleh Team Legend juga. So, Crony guys akan bermain dengan tiga ahli di bahagian Fire Brigade pula. Minta maaf. Marvel Works. Sementara itu di Fire Brigade. Kim, kami Dewa terkena push dengan tim GOT. Pabu cuba nak push ke depan. Pabu ada MP40 saja. Dia memang kena main close range. Dia memang kena close range. Dia memang cari close range. Oh. Itu dia MP40 cuba dilepaskan. Nampaknya MP40 lagi accurate daripada P90. Dan Swan akan dimatikan begitu saja. Dia tinggal. Alamak. Alamak, cucu. Aduh, mana tim yang lain? Tak sempat cucu nak cari cicit. Yes. Tak boleh nak buat apa-apa lagi. Tak boleh buat apa, dia kena knock. Diri. GOT berjaya menempatkan 3 kill di sini. Mm-hmm. New kill leader, GOT. GOT. So, GOT kami satu. Dewa kena belah. Mm-hmm. Yes. Ahli terakhir daripada kami Dewa adalah jawab daripada Fire Brigade. Sudah itu OMR di bahagian Marble Works menembak kepada tim Lubuk. Dia berjaya mendapatkan satu... belum lagi dia buka seorang tapi dia tak berjaya mendapatkan kill tersebut. Ya. Yeah. Dan... ya, Lubuk dengan OMR. Tapi sah. Sekali lagi. Ini kali ini keempat. Tak silap. Aduh. Okay, so tim OMR menjadi posisi yang sangat bagus. Bakugo kena damage sedikit tapi dia dah recover semula. Dengan medkit ada 6 medkit dia pada Sapik. So Sapik memang mempunyai apa kata orang keberanian lah untuk push sebab dia ada medkit. Rolly kena knock, Mine pun kena knock. GG. So tim Crony guys berakhir dengan Genji saja. Genji saja tinggal sekarang. GG. Kena open kat situ. Tak boleh buat apa. Dan triple kill lah. Saya ada triple kill. Legend sekarang team leader 4 kill di tangan. Dia dah macam main chess pula aku rasa. Macam main chess? Aku lah. Macam mana tu? Aku rasa macam tengah main chess. Apa? Slow? Tak. Ini kalahkan ni. Faham? Okay, itu sekat pertama. Alright. Berada dengan untuk team OMR. Team Miracle, Team Lebot, Team Legend dan juga Team Lubuk. Team Goddess, Team Air, Kami Dewa, GOT dan Datawan Bomba Zah juga Expo X. Jauh tapi nampaknya Expo X sedang beretap dengan Team TW Bomba. TW Bomba menembak kepada Expo X. Lihat di sini. Di jaraknya begitu jauh daripada Ski Lodge. Ya, betul. Ski Lodge ya. Tapi tak ada damage. Sikit je damage yang diterima daripada... team Esperex dan sekarang ini tiada knockout nampak kita saksikan di sini circle telah pun update yang di mana team nombor 3 ni cukup jauhan. Cara selamat adalah menggunakan zip line naik ke atas dan terus kalau seandainya dia untuk mengelak tapi nampaknya mereka buat keputusan untuk melarikan diri pada kawasan tersebut. Dan juga team OMR cuba untuk mengundurkan diri daripada team Lubuk tadi Team Lubuk mengejar tu. Tengok. Lubuk masih dendam terkesum mata teruk. Tak boleh kan. Tapi tak mengapa. OMR akan bertemu dengan team nombor satu iaitu team Miracle yang berada di depannya. Tapi di bahagian depan tu ada team nombor satu yang mana team Miracle. Team Miracle. Ini antara top 5 juga. Dan dia terus ke rumah. Marah, tak sempat. And then kita tengok macam mana sekarang ni.
Seorang je yang sampai. Tapi tiga orang untuk tim squad. Evos laju. Evos beraninya. Ya Allah. Evos terus naik ke atas. Tak ada. Dia tak masuk. Dia tak masuk. Dia masuk dalam rumah. Okay, tembak. Tembak Evos. Alamak, Evos. Evos, mungkin kenapa dia tembak. Samping dia tembak, dia belah luar. Evos masih lagi survive. Dan akhirnya baru kena knock. Tapi di knock semula. Cuba nak mendapatkan kill itu. Tetapi Samping pula menembak kepada si Chin. Chin terkena knock juga. Tapi tidak push. Revive tetapi, oh, terjatuh pula man. Mana OMR tak push ke depan. Samping juga terkena knock di bagian tepi. Open telah dibuatkan oleh Bakugo dan juga Mapiki. Tapi tidak boleh membalas. Sementara itu, Lubuk di bahagian belakang sedang on the way. Ya, tim nombor 8 on the way dan sekarang OMR terpaksa kehilangan dua player walaupun mereka hanya berjaya mendapatkan satu kill di sini. And tak ada apa yang boleh dilakukan. Tim nombor 8 betul-betul ingin mengganas sekali ini. Ya, betul itu. Mereka kehilangan seorang player. Sementara itu OMR kehilangan dua player. So dia aspek apa khabar sekarang? Khabar baik belakang-belakang tu. Dia baru saja lari daripada TW Bomber. So dia mereka terselamat. Dia di bahagian rasanya di bahagian campsite. Mereka akan okey di bahagian sana nanti. So kita akan tengok update kemudian. Ini dia Lubuk Team sedang menuju ke arah fields yang di mana baru saja habis perlawanan di antara tim Miracle dan dia berjaya mendapatkan satu kill untuk tim Lubuk tadi. Ya, tim OMR tadi. Ya. Dia dah berjaya dapat kaki. Okey, rumah ayam. Circle. Dan sekarang ni yang pastinya tim kalau Circle berada di seberang sini, kemungkinan besar akan menjadi isu sedikit untuk tim Goddess. Sebab dia terpaksa menyeberangi. Tapi sekarang tim nombor 2 di bahagian belakang ada 4 player telah pun datang scanner yang mana drone tersebut akan mendedahkan kedudukan setiap musuh yang ada di situ dengan tim Air. So tim Air terpaksa bergerak di dalam bawah drone kerana yalah drone telah travel sampai ke situ. Anda kata dia orang berhenti, mungkin enemy team akan cuba menyerang kepada mereka. So bijak mereka bergerak. So tiada drone sudah. Ini adalah di saat di mana mungkin mereka boleh scouting di atas bukit. GOT Shaunian nampak ada beberapa ahli team legend di depan mata dia di bahagian golf course. Keempat-empat player ada di depan. Kalau dia tahu kedudukan dia habis. Habis. Sekarang ni dia sedang open. Tapi open macam mana tak pasti. Nah, sekarang ni Lubuk berhadapan dengan team A. Nyawa yang cukup sikit. Dia ada penambahan nyawa kita dapat saksikan di sini. Ya, team A daripada jarak jauh dapatkan sedikit banyak sebenarnya damage kepada Zeri. Banfire pun. Oh, dia maju gunakan kereta terus. Okey, tak ada. Sini scouting dulu. Dia akan pusing-pusing. Okey, pusing-pusing. Suruh bawah. Ya, dia ke bawah. Dia belah tapi apis pula. Terkena open sedikit. Dua tapi bullet. Yang di bahagian bawah tim nombor 28 tu ada tim nombor 2 tu mungkin boleh tu. Sebab dia berhadapan dengan seorang. Tim nombor 12 Expo X dia okay. Di bahagian. Dia flank ke bahagian belakang. Ya, tim nombor 8 Lubuk cuba nak flank Chong sekarang ini. Kereta pula nak sampai. Apis tak perasan dia ke tak perasan. Lubuk akan ditembak di bahagian belakang cuba nak berlari. Nampaknya Chong tidak boleh melakukan apa-apa. Kereta tidak tahu ke mana tapi Apis terkena depan dan juga belakang. Kena sandwich Zeri cuma menembak kepada Glowal. Di manakah kereta itu? Kereta telah sampai. Akan cuma nak berlanggar tapi tidak mengena. Zong. Waduh, dia dapat damage tapi daripada teammate-nya. Oh, dan cuba nak pergi ke depan Banfire yang baru saja menaiki kereta sekarang ini. Cuba nak pergi kepada Zong. Berlawan dua lawan satu. Berjaya mendapatkan satu knock. Cuba nak pergi yang kedua. Berjaya mendapatkan dua knock. Dan glow wall. Ah, cantik sekali. Sekarang ini Frank bersama dengan Zuzu. Cuba nak bergerak. Zeri akhirnya kita dijatuhkan di bahagian belakangan. Cuba nak pergi kepada Exus. Exus terbuka Zeri glow wall. Tapi sekarang ini Banfire lawan dengan Frank 1v1. Reload. Timing tak cantik. Banfire. Weh, glow wall dulu, weh. Weh, tak boleh buka glow wall. Ada kereta. Alamak. Dibalik-balik. Susah-susah kita sampai sini. Alamak, yeay. Dia menang lagi. Alright, Banfire. Selamat. Oh, ada selamat teammate-nya. Dia berjaya melakukan satu teammate. Itu dia perlawanan. Lubuk berjaya mendapatkan knockout kepada tim Air. Sekarang TWB berjaya mendapatkan knock kepada tim Lovebot. Lovebot, ya. Okay, so sekarang dua kill diberikan kepada TWB. Yes. TWB Dan sekarang tim nombor 7. Dia tak tahu kedudukan dia agaknya. And then sekarang ni dia. Okay. Dia keluar. Lama timing. Timing dia tembak salah lah. Okay. JP, tolong tak ke tepi. Timing! JP terus bawah. Woi, itu peluang. Argon, yes. Ya. Tembak bunuh. Matikan terus bosku. Matikan dia terus. Yes, okay, itu dia. Sekarang ini Argon telah kena knock. Tapi JP telah berjaya memberikan 20 mata kepada tim Lovebot. Okey, dia turun ke bawah. Tapi dia ke atas tu. Ke atas tu steady je, bawah.
Jap. Dia tengah ambil angle kat atas. Okey. Alah, dah perasan. Satu. Alamak. Alah, dia dah dudah kan? Kantoi. Safuan habis lah, Safuan. Safuan kena belah ataupun kena cari kawasan yang berlainan. Dia belah. Okey. Mantap. Itu dia. Mereka berjaya menggunakan TW Bomba kepada 3 ahli saja. Kill. Itu hanya Argon yang baru saja mati tadi. Telah memberikan kill yang ketiga untuk Taiwan Bomba. So sekarang kita ada 9 pasukan saja yang tinggal. 24 pemain di dalam permainan kita dan tim Expert X sekarang ini. Peluang yang terakhir. Aduh. Makin tinggilah poin dia orang kena cari ni. Betul. Dia orang kena cari kill ni. Expert X lah penentu sama ada aku akan botak ke tidak. Ya, Expert X saja harapan kita sekarang. Aduh. Cemas lah nak kasih ni. Cemas satu sebab Malaysia perlukan poin yang agak tinggi terpotong. Dua, cemas sebab rambut aku kemungkinan akan hilang. Aku jarang botak, kau nak tahu. Jarang botak. Bila botak tu rasa rimas tau. So, best what? Amin, angin tu angin lah. Haji Yat pun kata botak best kan? Sekarang trending kot botak. Oh my, come on. Berilah member ada sedikit rambut di kepala. Tinggalkan sebijik selai lah. Selai. Okay, GOT pun tinggal satu saja. Tinggal Liang yang sekarang ni jauh di luar circle. Tapi dia mempunyai jeep untuk naik dan masuk ke dalam circle dengan cepat. Okay. Okay, no, jauh betul Liang lah. GOT tengok. Goodness, tengok macam mana diorang main. Tapi dia berhadapan dengan tim All Man Road di hadapan mereka. Yeah. Miracle telah pun maju sekarang. And then Esperx survive lagi. And Jam Lubuk pun masih lagi ada di situ. And ya, dah dedahkan kedudukan. Sekarang ni tim nombor 1 cukup berdekatan dengan tim nombor 11. Dan 3 Goddess, tengok macam mana diorang main. Goddess masih lagi mempertahankan strategi yang sama. Mereka akan travel. Alamak, kena push. Tapi sekarang kena push. Tim nombor 11. OMR sekarang ini sedang kena push melalui kita. Tengok belakang ke? Tengok belakang. Saya yang sama, OMR sedang cuma menembak kepada tim Miracle. OMR yang berada di dalam watchtower ini perlu berhati-hati kerana mereka ada 2 orang ahli saja. Lihat di bahagian belakang di mana Bakugo mungkin memberi informasi bahawasanya tim Goddess sedang push daripada belakang flank di sini. Ahmad Fikir masih lagi cuba nak mengambil perhatian tim Miracle. Terperangkap OMR di antara 2 tim daripada Taiwan kita ni. Okey. Sekarang ni OMR memang kena sandwich teruk. Kita harapkan daripada tim lain yang muncul daripada belakang circle untuk menembak mereka. Kerana mereka berada di luar circle. Mereka berada. Dan sekarang ni tim nombor 12 berperang dengan tim nombor 3. Okey. Oh, Taiwan Bomber. Ya, ini dia Expert X menuju ke arah Taiwan Bomber. Taiwan Bomber sebenarnya tidak mempunyai angle sangat bagus. JT mantap. Terjatuh terlebih dahulu. Ya, sekarang hanya Z74 dan juga YZ saja tinggal yang sedang berundur ke bahagian belakang. Oh, tidak. YZ sebenarnya cuba nak menyelamatkan JT. Okay. JT di bahagian belakang batu itu sedang dipush oleh No Mercy. No Mercy membawa kelas napa. Napakah dia? Itu dia. Cantik dia mendapatkan kill. Dan juga kill yang kedua. Mungkin. Dia reload. Oh, tidak. Tidak, No Mercy itu dah tiada. Kenapa datang seorang-seorang? Jomblo push. Jomblo kill. Oi, Jomblo. Apakah? Okey, satu lagi belakang. Maknanya belakang. Aku tak botak. Revive. Alah, tak boleh revive. GG. Dia dah dapat satu squad. Dia dapat 3 kill lah sekarang. Ya, tapi itulah. Pablo pula. Aduh. Alamak, ada tim nombor 1. Okey, maknanya aku tak botak, geng. Come on. Boleh lagi. Botakkan admit, guys. Come on, guys. Hashtag botak. Aduh. Harapan. Come on. Aduh, harapan X tinggal 1 orang. OMR tinggal 2 orang. Ini saja 2 harapan daripada tim Malaysia kita untuk potong Goddess. Ada orang kat bawah. Lari je. Abaikan. Alamak. Di lubuk pula menembak fall end terpaksa glow wall. Circle pula tengah kejar. Aduh, wai. Berapa batu? Tak boleh. Dia kena paksa main dengan circle dulu. Oh, belakang dia pula miracle. Aduh. Oh, fall end. Nasib anda tidak begitu baik fall end. Ada? Ya, tim nombor 8. Macam mana dia nak first berang ke sana? Vampire bersama dengan Zeri sebenarnya. Nampak ke fall air terpaksa pergi ke waktu ini. Oh, tidak bagus posisi dia sebenarnya. Depan belakang, dia kena sandwich. Kena sandwich teruk.
Dah mati. Okay, tak botaklah aku. Aduh, aku nazar-nazar tak kena. Tak kenalah pada tempat tempatnya. So, tapi OMR masih lagi ada. OMR masih lagi ada. OMR, come on. Godes mana Godes? Semua empat ada lagi. Hah? Semua empat ada lagi. Hidup lagi? Hidup lagi. Dan Snickersa baru dia mendapatkan knock kepada Mah Pinky. OMR. Baku gua pun jatuh. OMR pun jatuh. Guys! MM tak botak, guys. Apa lagi harapan? Saya cuba ini? Nak memberikan harapan tetapi harapan telah hilang. Sekarang semuanya ada tim Taiwan saja yang tinggal. Dengan lubuk tim di bahagian belakang. Ya. Satu lubuk dia tinggal. Seperti yang kita saksikan sekarang, ada lagi 5 tim dan 13 orang yang hidup. 4 daripada tim Goddess masih lagi hidup di sini dan yes. Mereka bermain dengan cukup mantap sekali. Dan sekarang ni kawasan mereka berada di luar circle berhadapan dengan Alhamdulillah Miracle, ya. Yes, so Miracle dengan ganasnya terus masuk ke dalam circle kali ini. Walaupun kena tembak bertubi-tubi daripada kiri kanan dan sekarang ini tiada engagement yang dilakukan nampaknya untuk tim Goddess. Cukup aman mereka dari sini dan hanya tinggal 4 tim sahaja lagi. Tim nombor 4, tim nombor 6, 8 dan juga 7. Yes. Tim Goddess, tengoklah permainan dia tu cukup mantap sekali tuan-tuan dan puan-puan. Tim nombor 4 masih lagi keadaan 4 player dan sekarang ini mereka berada di bahagian bawah. Bawah. Dan tim nombor 7 berseorangan di situ, engagement dilakukan. Nampaknya advantage untuk tim nombor 4 juga kerana mereka berada di bahagian circle. Sementara itu untuk tim nombor 8 dan nombor 7 agak ketandusan sedikit yang mana kedudukan mereka adalah berada di luar zon. Legend beri bagi bawah tim Lovebot tinggal hanya Safwan saja, Lubuk pun tinggal seorang saja. Kemungkinan besar ini adalah buyah untuk tim Goddess. Tapi kita perlukan teruskan pekerjaan kita sebagai caster, ya kawan. Ya, di mana betul. Rara terkena sedikit pekan setengah daripada nyawa dia telah hilang. Eta juga Yoyo telah dijatuhkan terlebih dahulu oleh tim Legend yang cuba nak flank daripada bahagian belakang. Dan sekarang ini Eta bersama dengan Rara ke Roro, saya tak nampak sangat. Rora sebenarnya. Tengah mendapatkan medkit masuk. Yoyo berjaya untuk diri. Lubok dijumpai. Lebot pun telah dijumpai. Dua tim Taiwan saja tinggal. Tim Legend lawat dengan tim Goddess. Berdapat berjaya mendapatkan satu knock dengan dua headshot yang sangat cantik. Eta turun bawah tapi akhirnya terkena knock juga. Yen juga terkena dengan bahagian belakang. Nampaknya ini adalah buaya keempat untuk tim Goddess. Yeah! Goddess. Goddess berjaya menampakkan buyah dan juga slot untuk pergi ke World Cup Brazil. Maka kokak kita duduk Malaysia je lah.